Move on terjadi apabila suatu hubungan tidak dapat terselamatkan. Berikut adalah tips and tricks on how to move on. Jatuh cinta berjuta-juta rasanya. Putus cinta bertubi-tubi sakitnya. Ketika kita lagi putus cinta, biasanya tidak peduli berapa banyak teman atau keluarga yang mendukung kita, tetap saja rasanya sulit untuk bangkit dan keluar dari cerita tersebut. Guys, yang Anda butuhkan bukanlah bagaimana untuk melanjutkan hidup atau move on. Yang Anda butuhkan adalah bagaimana bertahan dan menghadapi rasa pedih di hati Anda. Ada 3 prinsip yang perlu Anda lakukan. Pertama, Anda harus putus kontak total. Artinya Anda harus memutuskan semua koneksi lewat Twitter, Facebook, BlackBerry, dan semua alat komunikasi Anda dengan dia. Karena semakin banyak Anda bisa berkomunikasi dengan dia, semakin Anda terpikir untuk berdiskusi, berdialog, berusaha memperbaiki keadaan, dan hal itu akan terus berkepanjangan sampai akhirnya Anda sulit untuk move on. Lalu kedua, Anda wajib untuk membersihkan lingkungan Anda dari artefak peninggalannya. Itu artinya mungkin Anda perlu membuang barang-barang pemberian, kado, ataupun surat-surat dan foto-foto yang pernah Anda lakukan bersama dengannya. Karena semakin Anda terus dikelilingi oleh hal-hal tersebut, semakin Anda sulit untuk bisa berpikir bagaimana melanjutkan hidup tanpa dia. Hal tiga yang perlu Anda lakukan adalah bersosialisasi kembali dengan teman-teman Anda. Seperti yang dilakukan di belakang sana, Anda perlu keluar dari rumah, lalu berdialog dengan teman-teman baru dan teman-teman lama. Karena jika Anda hanya ada di kamar, yang Anda lakukan hanyalah berpikir mengapa saya kehilangan dan bagaimana memperbaiki. Jadi move on terjadi setelah Anda mengerti bagaimana mengatasi sakit dan duka ketika dalam fase breakup. Lakukan 3 prinsip tersebut, saya yakin Anda bisa melakukan move on segera. Rasa sulit itu kamu untuk move on? Keep updating on updaterus.com for men to be smarter and richer.